Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, selamat bergabung kembali. Seperti biasa, kali ini kita akan bahas hasil pertandingan di Liga Inggris lanjutan dari pekan ke-20. Dari hasil pertandingan sebelumnya, inilah beberapa perubahan di klasemen sementara. Puncak klasemen saat ini diduduki oleh Manchester City dengan torehan 41 poin. Menyusul di bawahnya Manchester United dengan selisih 1 poin saja. Peringkat 3 diisi oleh Leicester City dengan 38 poin. Peringkat 4 diisi oleh West Ham United dengan 35 poin. Dan peringkat 5 diisi oleh Liverpool FC dengan 34 poin. Selanjutnya beberapa tim besar lainnya. Tottenham Hotspur berada di peringkat 6 dengan 33 poin. Arsenal berada di peringkat 8 dengan 30 poin. Dan Chelsea FC berada di peringkat 10 dengan 29 poin. Berikutnya di zona degradasi, peringkat 18 diisi oleh Fulham dengan 12 poin. Peringkat 19 diisi oleh West Bromwich Albion dengan 11 poin. Dan peringkat terakhir diisi oleh Sheffield United dengan 5 poin. Sementara itu, untuk 5 top skor teratas saat ini di puncak klasemen masih dipertahankan oleh Mohamed Salah dengan 13 gol. Dan di 5 pemberi asis teratas juga masih dipertahankan oleh Harry Kane dengan 11 asis. Dan inilah hasil pertandingan lanjutan Liga Inggris pekan ke-20. Pertandingan pertama, Chelsea FC berhadapan dengan Wolverhampton. Pertandingan ini berakhir dengan skor kacamata. Dengan hasil ini, Chelsea FC naik ke peringkat 8 dan Wolverhampton naik ke peringkat 13 untuk klasemen sementara. Di pertandingan kedua, Burnley berhadapan dengan Aston Villa. Pertandingan ini dimenangkan oleh Burnley dengan skor 3-2 dengan pencetak gol sebagai berikut. Walau menang dalam pertandingan ini, Burnley masih tertahan di peringkat 15 karena masih kalah 1 poin dari Crystal Palace yang saat ini berada di peringkat 14. Di pertandingan ketiga, Brighton and Hove Albion berhadapan dengan Fulham. Pertandingan ini berakhir dengan skor kacamata. Dengan hasil ini, Brighton and Hove Albion masih tertahan di peringkat 17. Begitu juga dengan Fulham yang masih tertahan di peringkat 18 dengan tambahan 1 poin. Di pertandingan keempat, Manchester United berhadapan dengan Sheffield United. Pertandingan ini dimenangkan oleh Sheffield United dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Sheffield United masih tertahan di peringkat terakhir dengan saat ini sudah mengoleksi 8 poin. Di pertandingan kelima, Everton berhadapan dengan Leicester City. Pertandingan ini berakhir dengan skor draw dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Leicester City tertahan di peringkat 3 dan Everton juga tertahan di peringkat 7 untuk klasemen sementara. Dan inilah jadwal pertandingan sisa dari pekan ke-20 di Liga Inggris, di mana dalam jadwal sisa ini tersaji big match, yaitu Tottenham Hotspur akan berhadapan dengan Liverpool FC. Pertandingan ini akan digelar pada 29 Januari 2021, tepatnya pada pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Inilah info sepak bola seputar Liga Inggris yang dapat admin sampaikan. Sekian dan terima kasih.